Volvo XC60 ke, BMW X3, Mercedes GLC ataupun Porsche Macan sekalipun, siat sebab belakang ni boleh kacau, boleh gigit. Selak-selak dia boleh tapau sekali. Assalamualaikum, apa khabar? Baik, anda mungkin nampak ni macam CX-5 biasa. Ya, dia lebih kurang macam CX-5 biasa. Mostly dia berasaskan daripada CX-5 facelift 2019. So basically dia punya specification dia lebih kurang sama dengan 2.0 dan juga 2.5 liter petrol biasa dan juga 2.2 diesel, turbo diesel. Tapi ini boleh dikatakan sebagai macam, kalau hatchback ada hot hatch, yang ni boleh dikatakan macam hot SUV juga. Sports SUV, performance SUV. Sebab yang ni ialah CX-5 2.5 liter turbo. Dengan harga RM182,228 horsepower, 420 Newton meter torque. Ini dah tak sama dah dengan CRV ke, X70 ke, X-Trail ke, Peugeot 308 ke, tak sama dah. Dia dah tinggal dah. Harga dah tinggal, performance pun dia dah tinggal jauh. Luaran dia sebenarnya memang tak jauh beza dengan CX-5 lain pun. Malah kalau sekilas pandang anda tak tahu pun ni CX-5 apa 2.5 liter turbo ke apa. Sebab yalah, semua benda sama. Boleh jugalah dikatakan macam ni sebuah sleeper SUV. Selalu orang cakap kalau macam wagon ke kan. Contoh kalau Volkswagen Golf R wagon ataupun Mercedes AMG C63 wagon, yang tu semua orang cakap macam sleeper car. Maknanya jangan suka-suka cocok, silap-silap tengok kereta tu tinggal. So ni SUV yang macam tu, sleeper SUV. Tapi pun ok, rim 19, tayar dapat Toyo Proxxas R46. Kita tengok ke belakang, ada tulis CX-5 all wheel drive. Kalau yang petrol biasa tak ada all wheel drive, cuma ada yang 2.2 diesel. Dah nampak ke belum? Ini T merah ni. Ini sajalah yang membezakan dia. 420 Newton meter torque. Nampak? Enjin biasa je. Basically dia punya base dia enjin Sky Active sama. Sebuah varian yang saya rasakan Mazda tak perlu pun buat, tapi Mazda buat juga. Dalam pun dia tak ada lah yang kelengkapan yang unik sangat nak banding dengan Mazda biasa, CX-5 biasa. Kalau tengok pun sekilas pandang pun dia bersahaja saja. Dia tak ada yang terlampau menonjol sangat. Tak ada lah macam jahitan merah ke, kemasan carbon fiber ke, tak ada. Situ semua leather. Lepas tu situ pun piano black macam CX-5 biasa. Jahitan pun jahitan putih-putih gitu sikit, sama je. Cuma dari segi equipment dia ada upgrade sikit lah. Dia punya speedometer tengah-tengah ni, speedometer digital. Paparan tengah meter tu pun digital. Kalau CX-5 biasa, tak silap saya speedometer tu analog. Tapi meter minyak tu digital, dia buat macam bar. Itu dia ada juga head-up display. Dan ada ciri keselamatan tambahan lah. Dia ada blind spot warning, lane departure alert. Dia ada front collision warning. Lepas tu dia punya apa, sensor depan dan belakang tu waktu kalau untuk smart city brake support. Baik, lain sekali Mazda CX-5 ni 2.5 liter turbo dengan 228 horsepower pada 5000 RPM, dan 420 Nm torque pada 2000 RPM. 2000 eh, 400 Nm torque. Harga lebih kurang RM182,000. 6 speed automatic sama, all wheel drive, dan juga 0 ke 100 dalam 7.7 saat. Baik, jadi macam mana rasa kereta ni? Okay, CX-5 ni memang senyap eh. Dia punya cabin dia memang terasa senyap. Terasa dia punya insulation dia sangat baik. Kalau tekan, okay, saya tekan sekarang. Boleh dengar enjin dia macam ada bunyi vacuum sikit. Kalau apa, Mazda yang NA biasa, bunyi dia macam lagi smooth, macam merdu lagi sikit.
Yang ni bunyi dia macam tak kasar, tapi dia ada macam yelah macam vacuum lah bunyi dia. Tapi pergi dia memang rasa macam kita naik kapal terbang nak take off. Dia lembut tau, dia punya tolakan dia lembut, tapi memang kita melekat dekat kursi. Tengok dah 120. Minyak saya tekan suku je, tapi daripada 80 nak naik ke 110, 120 tu sekejap je. Sebab kereta ni saya rasa dia paling sedap bila kita tekan sikit dan kita jangan biarkan dia downshift. Tak payah nak kalau kita full throttle ataupun tekan lebih pada 50% macam dengan agak mengejut, dia akan downshift macam ni. Okay, dia akan downshift. Dia akan, bila downshift, dia akan gunakan RPM tinggi, akan gunakan horsepower. Sebab horsepower tinggi kat ujung, dia akan gunakan horsepower untuk tarik kereta tu. Tapi kalau anda tekan sikit je tapi lama macam tu, dia akan maintain gear tu. Contoh dalam gear 4 ke kan, RPM dalam 1500 ke 2000, dia akan tarik gunakan top daripada RPM rendah tu, dia tak downshift. Masa kita steering tu tengah corner sikit, kalau tekan memang ada steering dia terasa ringan sikit. Dia macam nak top steer, tapi sistem ni sendiri yang mengawal dan juga melawan top steer tu. Jadi dengan horsepower dan juga performance tinggi ni, dia bukanlah nak bawa laju shock ataupun bawa high performance mata-mata. Dia juga sebenarnya bagi kita keyakinan tau untuk dalam kebanyakan situasi pemanduan lah. Contoh macam kita nak keluar sempang, kita ada confidence sebab pecutan dia kuat. Ataupun kalau kita nak merge highway kan, highway 3 lane kita daripada jalan susur tu, pecutan kuat untuk kita nak cepat sama dengan kenderaan-kenderaan di jalan utama. Bukannya kita buat kereta-kereta tu terpaksa break untuk kita, tu salah kan. Kita patutnya cuba berusaha untuk pecut dan sampai dengan sama kelajuan dengan kereta di jalan utama sebelum kita masuk jalan utama tu. So kereta ni juga membuatkan trafik lancar lah bila dah macam tu. Jadi adakah CX-5 2.5 liter turbo ni sebuah performance SUV? Bagi saya ya, dia memang dah masuk level-level SUV premium macam yang saya sebut tadi lah. Di Q3, BMW X3, Porsche Macan, dia bukan saja setakat dah masuk level premium, performance pun sama. Okay, saya tengok ada kertas ni, saya pun tak ingat semula yang figure dia. Tapi macam Q5 250 horsepower lebih, XC60 250 lebih juga, X3 pun 250 lebih, GLC pun sama, Porsche Macan pun sama. Semua tu 250 lebih horsepower, yang ni 228 saja. Tapi yang lain-lain tu semua 350 ataupun 370 Nm torque saja. Yang ni 420. Walaupun dia 6 speed saja pun, gear 6 ni pun walaupun kelajuan tinggi, masih lagi nampak dia punya RPM tu manageable, tak terlampau RPM tinggi sangat. Okay, bila dah cerita performance, minyak dia tu je dia punya downside dia. Minyak dia agak kuat sikit lah. Saya dah pakai bawa dah lebih kurang 500 lebih kilometer. Average fuel consumption saya 8.7 kilometer per liter, bukan 8.7 liter per 100 km, 8.7 kilometer per liter. Kalau bawa highway lebih relax sikit pun bolehlah dapat 9 lebih. Nak dapat 10 kilometer per liter tu agak susah lah. Sebab yalah, performance tinggi. Lepas tu kereta ni pun agak berat, 1700 kilo. Lepas tu all wheel drive lagi pula. Jadi itulah trade off dia. Tapi saya rasa walaupun minyak dia bukan paling jimat, masih lagi efficient. Efficient tu bukan apa, dengan kalau kira kereta 400 Nm torque ni, penggunaan 8.7 km per liter ni kira okey lah. Sebab ada kereta yang 10 km per liter tapi horsepower dia 1/3 daripada ni, ataupun torque dia separuh daripada ni. Jadi untuk siapa CX-5 turbo ni, kalau anda rasa macam SUV lain-lain macam CR-V, X70, Peugeot 308 tu semua macam tak apa cukup, anda ada bajet lebih, anda nak performance lebih, anda nak ialah sesuatu yang lebih dan unik, anda boleh tengok kereta ni. Ataupun kalau anda tengah tengok sedan-sedan yang contoh macam Honda Accord ataupun Camry ataupun Volkswagen Passat,
pun anda boleh consider kereta ni, sebab range harga dia dah dekat-dekat sama, 180 hingga 200,000. Ataupun kalau anda nak SUV yang SUV yang high performance, tapi anda tak nak spend dekat jenama premium, anda tak nak masuk dekat level premium tu, anda tak nak pergi dekat Audi, BMW, Merc ataupun Volvo, sebab anda rasa mungkin terlalu gah ke, anda segan ke kan. Yelah, setengah orang dia nak, dia nak gah lebih, setengah orang dia tak nak gah lebih-lebih tu. Mungkin anda tak nak pergi ke tahap tu, dan anda dapat performance yang banyak tapi masih lagi jimat banyak. Sebab kalau jenama-jenama macam BMW, Mercedes, Volvo tu semua dah 300-400 ribu. Yang ni masih lagi bawah 200 ribu. Jadi itu saja daripada saya, Mazda CX-5 2.5 liter turbo, sebuah SUV yang berkuasa tinggi, berprestasi tinggi, prestasi pemanduan pun ada, prestasi enjin pun ada, dan dia tawarkan satu pengalaman ataupun satu package yang unik lah dalam pasaran. Sekian saja untuk video kali ini. Jumpa lagi video akan datang. Terima kasih menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share jika anda rasa video ni bermanfaat dan juga berguna. Jumpa lagi. Assalamualaikum.